tanam, kan ditinggal. Nah itu nanti musuh rumput kan, nah bersihnya kemana pak? Bersihnya di, kata orang Jawa di matun, di rabet. Kan kalau ke tengah, rusak pak? Enggak rusak. Rusak kan enggak ngikut, enggak nginjekin pohon padi, enggak tongkolannya kan. Ini pasti di sela-sela. Nah iya, sela-selanya kan ada sela-selanya. Jadi kalau orangnya gede mah enggak bisa tuh pak? Ini kayak saya nih. Kawan jalan-jalan tadi nginjek pohon padi. Jadi jangan injek dapurannya. Yang diinjek kan lantarangan gitu. Nah, di sini yang nandur banyaknya orang montok, orang besar gitu badannya. Kalau nandur mah kan gini, Pak. Kalau nandur kan enggak mundur gitu. Enggak masuk enggak ngeramet kan. Nah, ngeramet. Iya, ngeramet tuh orang istri saya kan montok. Badan saya kecil. Jadi anak istri saya berdaya di situ lah. Istri saya montok, ya tetap aja begini nakar. Asik pak. Iya kaget ya lihat sini. Pemandangannya kan. Pemandangannya kan. Itu dari Mustika Jaya pak. Mustika Jaya. Wow. Jauh besar. Wow. Betahu. Betahu Mustika Jaya kan. Iya. Pasti. Jalan kaki dulu. Saya dulu jalan kaki dari sini ke Kerawang.